Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama berada dalam perkongsian kita dalam siri kelas sejarah Islam Nusantara ataupun Sinar. Jadi kita mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian ya. Pada malam ini saya nak kongsi, nak mulakan dengan kita cerita dulu untuk memahami tajuk kita malam ni, iaitu sebelum kedatangan Portugis kan. Jadi Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi pada tahun 610 Masihi. 610 Masihi ya. Waktu tu apa yang ada di dunia ni, apa yang ada? Ada dua kerajaan besar iaitu Rom dan Parsi. Dan ada dua laluan besar dunia iaitu Silk Road dan Spice Road. Kan, iaitu laluan rempah dan laluan sutera. Kan, laluan sutera ni daripada Xi'an pergi ke Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Kan? Dulu orang ada sutera ni maknanya hebatlah. Kan, sebab kain ni tak macam sekarang, mudah dapat kain yang bagus-bagus. Ni cerita dulu. Laluan rempah bermula kalau sekarang Guangzhou melalui Selat Melaka ni, kalau sekarang pergi ke Goa, India, kemudian pergi pecah kepada dua, Rom dan juga Parsi. Rempah juga satu perkara yang sangat penting eh? Bukan saja untuk makanan tapi untuk mengawet makanan. Dulu tuan-tuan, kalau peperangan tu mana kempen peperangan, apabila sebut kempen peperangan, dia punya pergerakan tentera 50 ribu orang, 100 ribu orang, satu hari tak makan tu macam mana? Kan, katakanlah pergerakan tentera tu kan. Jadi macam mana mengawet makanan? Antaranya rempah, sebab tu sangat penting. Untuk ubat-ubat luka, kan, antaranya rempah. Sebab tu laluan rempah ni satu laluan yang sangat penting, kan, selain daripada laluan sutera. Okey, jadi enam apa yang ada waktu tu kan, iaitu Rom dan juga Parsi dan dua laluan besar. Jadi Nabi SAW diutus kan di Mekah pada 610 Masihi kalau Masihi dia. Kemudian berlaku pertentangan kan, orang Arab maksudnya di Mekah ketika itu. Okey, jadi akhirnya Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, iaitu pada 622 Masihi. Kalau tahun Masihi dia 622 Masihi. Jadi nak senang faham, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu, nak senang faham. Mekah ni Kuala Lumpur, ni nak senang faham eh. Selatan ni, bawah ni kita Johor, sana Yaman. Yaman eh. Madinah ni Kedah. Madinah ni Kedah. Syam, Bangkok lah. So kalau Nabi tu berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, jadi kita boleh gambarkan daripada Kuala Lumpur tu pergi ke Kedah lah, dekat atas ke utara. Kan? Jadi kalau itu nak mudah kita visualkan. Okay, jadi Nabi lebih pada ke atas, itu pergi ke Madinah tu. Jadi ketika berada di Madinah, Nabi gabungkan 8 golongan, dan 8 golongan ini yang membahu ummah. Ummah Islamiah didukung oleh 8 golongan. Salin dulu ataupun rakamkan dulu, nanti saya akan syarah. Yang pertama, ummah Islamiah didukung oleh kebijaksanaan para pemimpin. Kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya, ilmu para ulama. Yang ketiganya, peluh para amilin. Amilin ni pekerja lah. Amilin. Yang keempat, ummah Islamiah didukung oleh darah para syuhada. Darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah didukung oleh doa para solihin. Doa orang-orang soleh. Yang keenam, ummah Islamiah didukung oleh kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah. Yang ketujuh, ummah Islamiah didukung oleh harta para aghnia. Aghnia ni orang-orang kaya. Harta orang-orang kaya. Dan yang kelapan,
Ummah Islamiyah didukung oleh rahim wanita solehah. Kan, rahim wanita solehah. Saya ulang balik, kan? Yang pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya, ilmu para ulama. Yang ketiganya, peluh para amilin. Amilin ini pekerja. Yang keempat, darah para syuhada. Yang kelimanya, doa para solehin. Kan? Yang keenam, kehebatan para da'i. Yang ketujuh, harta para agniya, orang-orang kaya. Dan yang kelapan, rahim wanita solehah. Sebab itu kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, orang yang awal masuk Islam, tapi kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Jarang jumpa hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Hurairah hanya Islam di Madinah, tapi antara paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Sebab empat sahabat ni memang Nabi gilap dia sebagai pemimpin. Kan? Ilmu para ulama golongan kedua. Ada sahabat-sahabat yang memang Nabi gilap dia sebagai ulama. Contohnya Abu Hurairah, contohnya Ibnu Umar. Kan? Itu memang Nabi gilap dia untuk jadi orang ulama. Golongan ketiga, para amilin. Amilin ni pekerja yang membangunkan fardu kifayah dalam Islam. Antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ni dia bersyair, dia membangunkan sistem menulis membaca bagi anak-anak orang Islam. Kan? Pernah, maksudnya anak-anak sahabat ni, ni bahasa nak senang faham. Macam kecil hati lah, kecil hati macam ayah kami syahid di Parsi, ayah kami syahid di Rom. Pak Cik Hasan ni kerja bersyair je ni, nak senang faham kan. Sahabat lain dengar panggil anak-anak sahabat ni, Pak Cik Hasan kau ni, ni bahasa senang faham ya, Pak Cik Hasan kau ni disuruh membangunkan, maknanya membaca dan menulisnya. Peluh para amilin. Yang keempat, darah para syuhada. Oh, kita dengar nama, walaupun Khalid bin Walid tidak syuhada, tapi maknanya grup ini, Khalid bin Walid, kan? Sayyidina Musanna, kan? Yang menumbangkan Rum, menumbangkan Parsi. Kan? Kemudian golongan yang kelima, doa para solihin. Dulu di Madinah ada satu grup dipanggil grup Ahli Sufah. Ahli Sufah ni kalau kita tengok, dia duduk di belakang Masjid Nabi. And memang ibadahnya sangat hebat. Nak ikut perang, badan tak berapa besar. Jadi memang kerja dia memang ibadah berdoa. Yang keenam, kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah. Oh, kita jumpa makam sahabat di Guangzhou, China sana. Kan? Makam tabi'in Syekh Rukunuddin di Barus, Barus sekarang Indonesia, Sumatera, tanah Melayu. Dan makam sahabat di mana-mana tempat lah. Pendakwah. Ada satu orang sepupu Nabi namanya Kutham Ibn Abbas, adik-beradik Sayyidina Abbas. Kutham Ibn Abbas ni sebiji khalqan wa khuluqan. Rupa pun iras Nabi, gaya pun iras Nabi. Gaya pun iras Nabi, cara pakai, cara serban, cara bercakap. Kan? Makamnya ada di kalau sekarang Uzbekistan. Kutham Ibn Abbas. Jadi kehebatan para dai. Harta orang-orang kaya. Oh, kita jumpa macam mana orang-orang berbisnes zaman Nabi. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf contohnya. Yang berbisnes-berbisnes ni, tuan-tuan sekalian, dia bisnes betul-betul, berniaga betul-betul, balik bawa zakat, bawa infak, bawa apa, wakaf. And sistem universiti Islam pertama di dunia. Di dunia universiti Islam, daripada wakaf umat Islam. Wakaf. Maknanya orang kaya berniaga ni, maknanya infak harta dia. Dan yang ke 8 adalah rahim wanita solehah. Wanita-wanita solehah yang melahirkan jenazah-jenazah yang soleh. Jadi Nabi SAW dia digabungkan ataupun 8 golongan ini, 8 golongan ini membahu ummah, dan ummah Islamiah kuat. Ketika Nabi wafat pada 632 Masihi,
Masih dia 632 Masihi, maka diganti dengan Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lapan golongan ini juga kuat, sama-sama membahu ummah. And habis Sayyidina Ali wafat pada 661 Masihi, bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah 661 Masihi, lapan golongan ini juga kuat membahu ummah. Hebat kan orang Islam dapat mengislamkan, maknanya sampai Rom dan Parsi itu tombang lah. Pada tahun 750 Masihi apa jadi? 750 Masihi apa jadi? Lapan golongan ini terpecah atas hilang. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulama'nya mengampu, apabila amilinnya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang soleh terpisah di bukit-bukit dan gua-gua, apabila pendakwahnya tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi, dan apabila wanitanya rosak, pecah ummah Islamiah. 750 Masihi, Abu Sofah gabungkan lapan golongan ini, berjaya menumbangkan kerajaan Umayyah, diganti dengan kerajaan Abbasiyah. Dan pada tahun 750 Masihi, maka Abbasiyah menggantikan dengan, masya Allah, cukup hebat di Baghdad. Di Baghdad, tuan-tuan sekalian, banyak kemuncak-kemuncak ilmu pada zaman Baghdad. Di zaman Baghdad ni jugalah kita belajar pada kelas yang lepas, macam mana kan, maknanya pendakwah yang betul-betul dapat membuat kerajaan Islam perlak pada tahun 850 Masihi kan, di Sumatera. Kita dah banyak kali kelas, di Nusantara ni dia ada dua tanah, tanah Jawa dengan tanah Melayu. Tanah Melayu ni lagi besar, Sumatera tu semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke selatan Thailand tu kalau sekarang ya, kepulauan-kepulauan Melayu, Kalimantan, Sulawesi, itu semua dipanggil Melik Archipelago. Itu kajian orientalis, dia grouping kan sampai ke selatan Filipina tu. Tanah Jawa ni bermula daripada Sunda Kelapa. Sunda Kelapa tu sekarang Jakarta lah, ke bawah dan kepulauan-kepulauan Jawa. Jadi orang Melayu mana dapat dulu Islam kan? Kita dah kongsikan pada kelas yang lepas. Jadi maknanya Abbasiyah, nama Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masihi, 1258 Masihi apa jadi? Lapan golongan ini terpecah. Maka ummah Islamiah lemah dan Baghdad ditawan oleh Mongol. Kerajaan Mongol. And, maka khalifah pun habis dibunuh. Maka khalifah terpaksa bernaung daripada kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Kahirah, di Mesir. 1258 Masihi. Di antara tentera-tenteranya Abbasiyah ketika itu, and, ada anak dia bernama Uthman Al-Ghazi. Uthman Al-Ghazi ni bapaknya Utugul. Kita tengok cerita Utugul kan, beratus sirinya. Jadi maknanya Utugul tu bapa ada Uthman Al-Ghazi. 1299 Masihi mengasaskan kerajaan Bani Utsmaniyah. 1299 Masihi dia mengasaskan kerajaan Bani Utsmaniyah. Tapi ketika itu belum jadi khalifah lagi. Khalifah dekat Kahirah, dekat Mesir. Jadi Sembilan orang raja Utsmaniyah sampai kepada Sultan Salim. Maka khalifah kata ginilah, aku tak larat dah jadi khalifah, ni bahasa nak senang faham, aku serahkanlah khalifah ni kepada engkau. Maka diserahkanlah khalifah kepada kerajaan Utsmaniyah pada 1517. Jadi kerajaan Melayu yang ada pada di sekitar Nusantara ni, kita berkawan dengan kerajaan Utsmaniyah yang sama-sama raja, bukan khalifah lagi. Sebab khalifah pada 1517, Melaka tombang kan 1511. Maknanya kawan-kawan khalifah, kawan-kawan raja ni. Lepas tu kita tak pernah pun bernaung dengan Utsmaniyah, sebab sebelum tu dah kawan-kawan raja.
Tiba-tiba dia jadi khalifah, maka makin kuatlah kita punya hubungan tu. Pendekkan cerita tuan-tuan sekalian, 1924, pada tahun 1924 apa jadi? 1924, 8 golongan ini terpecah. Maka 8 golongan ini terpecah, khalifah dipadam di permukaan bumi. Jadi sebab tu kalau kita cerita macam mana nak kuatkan Islam, macam nak kuatkan Islam, 8 golongan ini kena cari dan gabungkan. Dan 8 golongan ni kita semua sebenarnya. Dan mungkin kita pegang 2-3 peranan. Mungkin lepas saya ada pemimpin dalam waktu yang sama, dia adalah ahli perniagaan. Mungkin depan saya ni ada guru contohnya. Dalam waktu yang sama dia adalah maksudnya juga ustazah contohnya. Di mananya kita semua ni, itu kita kena sedar kita adalah sebahagian daripada yang membahu ummah. Okey. Saya nak teruskan dengan iktibar. Iktibar kepada macam mana kalau 8 golongan ni tidak berperanan yang sebagusnya. Pertama, saya nak kongsikan mengenai kerajaan Andalusia. Tuan-tuan sekalian, Islam dapat membina sebuah kerajaan di selatan Eropah. Nama kerajaan tu kerajaan Andalusia. Andalusia ni dia ada 8 negeri. 8 negeri, dia adik pada negeri 9. Negeri 9 ada 9. Ada 8 negeri. Dia ada Cordova, ada Granada, ada Malaga, ada Sevilla, ada lagi apa lagi? Dan berapa lagi? Ada 8 negeri. Kan? Bagaimana Andalusia ni menjadi hebat? Kan? Okay, ingat tak tadi saya sebut? Kan kerajaan Bani Umayyah tombang pada 750 Masihi. Jadi semua ataupun kebanyakan maknanya keluarga Bani Umayyah ni dia seberang laut pergi ke Andalusia. Jadi Abbasiyah ni dia tak dapat nak kutukkan sebab kerajaan waktu tu telah besar sangat. Jadi kita biarlah kat sana. Dekat sana jadi kerajaan Bani Umayyah Andalusia. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian, ketika kerajaan Bani Umayyah, nama orang yang mengasaskannya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil ni dia pada putera ataupun kerabat daripada Umayyah, dia pergi ke sana, dia mengasaskan kerajaan Bani Umayyah yang di sana di Andalusia. Tapi tuan-tuan sekalian, kerajaan Bani Umayyah yang berada di Andalusia ataupun kerajaan Andalusia ni adalah mereka adalah orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin yang daripada sini, daripada maksudnya daripada kerajaan Islam tu, dia berpindah ke sana dan buat kerajaan kat sana. Jadi beratus-ratus tahun, bagus sangat Andalusia menjadi pusat ilmu dan sebagainya, sangat-sangat hebat. Tetapi golongan keenam tidak memainkan peranan yang begitu bagus. Mereka tidak mengislamkan masyarakat setempat. Kan? Macam Islam datang ke Nusantara, kita diislamkan masyarakat setempat Islam. Islam datang ke mana-mana, masyarakat setempat Islam. Tapi di Andalusia, masyarakat setempat tidak banyak yang Islam. Jadi akhirnya masyarakat setempat merasa mereka itu dijajah. Dan mereka menunggu peluang untuk maknanya menghalau umat Islam daripada sana. Dan akhirnya betul, pada 1492 Masihi, kerajaan maknanya Andalusia tombang, tuan-tuan sekalian. 1492 Masihi tombang. Ketika itu tuan-tuan sekalian, kan Ratu Isabella dan juga suaminya itu dia buat perjanjian dengan orang Islam. Lima benda kena sign. Yang pertamanya, orang Islam kena keluar daripada Andalusia. Tak boleh duduk ke Andalusia. Kalau tak nak keluar, kena masuk Kristian. Tak nak masuk Kristian, pergi duduk dekat Sierra Nevada ni, gunung-gunung yang setahun tu hanya memang banyak bulan salji je, mustahil orang boleh hidup kat sana. Sierra Nevada. Kalau tak, kena bunuh. Dan yang kelimanya, orang Islam tak boleh balik ke Andalusia. Jadi raja terakhir Cordoba dah kalah, sign
Yang pertama, umat Islam kena keluar daripada Andalusia. Yang banyak tolong keluar tu adalah Laksmana Laut, namanya Laksmana Khairuddin. Khairuddin ni Laksmana Laut. Dia tu orang barbar, janggutnya panjang. Jadi orang barbar janggut panjang, orang Islam kalau janggut tu dah warna putih, diinai lah. Jadi rambut dia punya janggut tu diinai macam ros. Dipanggil oleh orang barat sebagai Barbosa. Pernah dengar tak? Ada satu watak dalam filem, kan? Dipanggil Captain Barbosa tu sebagai Lanun, kan? Nama dia Captain Khairuddin. Dia antara yang banyak tolong keluarkan orang Islam dari Andalusia. Keluar, sign. Kalau tak nak keluar, masuk Kristian. Itu terpulang pada rakyat, sign. Yang ketiganya, tak nak pergi Sierra Nevada, sign. Yang keempat, kau tak nak kena bunuh, itu terpulanglah Sultan tak air, sign. Yang kelimanya, tak boleh balik ke Andalusia, Sultan tak sign. Dia kata apa? Tak, ini aku tak nak sign. Jadi Raja Kristian waktu itu kata, alah dia pun dah kalah dah, tak boleh balik punya lah. Tak apalah, dia tak nak sign ni kelima pun tak apalah, biarkan aja. Takdir Tuhan tentang sekalian, ketika dah jadi negara Spanyol, dah jadi negara demokrasi, waktu tu orang Islam nak buat permohonan, nak buat masjid pertama balik dekat Cordova. Naik turun court mahkamah tau, nak buat masjid pertama balik. Buka balik perjanjian-perjanjian lama, tengok-tengok Abu Abdul tak sign benda yang kelima, lulus masjid yang pertama, tuan-tuan sekalian. Awal tahun 80-an, berkumandang balik azan pertama di Andalusia. Tengok maknanya waktu tu walaupun dah kalah, yang kelima tu Allah bagi ilham mungkin pada dia, tak sign yang kelimanya. Menang, dan orang Islam berjaya buat masjid. Dan sekarang dah start banyak masjid, banyak masjid, banyak masjid, banyak masjid. Kalau waktu tu dia sign, macam mana orang Yahudi sign, takkan boleh balik, tak boleh balik secara official kat sana. Tapi pemimpin Islam tak waktu tu. Itu pertama, maksudnya 8 golongan ini penting. Jadi Andalusia tu iktibar yang boleh kita ambil adalah maknanya golongan pendakwah itu tu tidak ber, maknanya betul-betul lah, maksudnya mengislamkan masyarakat tempatan. Okey. Iktibar yang kedua saya nak kongsikan pada hari ini adalah kisah bagaimana negara Tataristan. Tataristan ni tuan-tuan sekalian, Tataristan ni sekarang ni Rusia lah nak cerita kan. Sebelum wujudnya kerajaan Islam Ortodok di Rusia, orang bela-bela Rusia itu dapat Islam dulu pada tahun 922 Masihi. Raja dia itu masuk Islam 922 Masihi. And, jadi tuan-tuan nanti kejap lagi tuan-tuan cuba search. Okay, early Tatar flag. Maknanya lambang mula-mula kerajaan Tatar tu apa? Early Tatar flag. Tuan-tuan kena nampak gambar naga. Oh, dia punya lambang tu naga tau. Lambang dia naga. Jadi dia masuk Islam tahun 922 Masihi. Kemudian tuan-tuan sekalian, bahagian-bahagian belah-belah Rusia, Tataristan ni besar, bahagian Tataristan ni ditawan oleh Mongol. Termasuk Tataristan. Ditawan oleh Mongol pada kurun ke-12, kurun ke-13. Mongol kan pangwan sampai sana, sampai ke Baghdad, kan? Ditawan apa semua. Okey. Orang Mongol ni pendekkan cerita, orang Mongol masuk Islam. Orang Mongol masuk Islam. Kan? Jadi belah-belah sana tu dipanggil bahagian Golden Horde. Golden Horde ni maknanya satu bahagian lah masuk Islam. Apabila masuk Islam, banyaklah kerajaan-kerajaan Islam di sana tu. Dia ada apa nama, Siber Khanid. Khanid tu Khan. And dia ada khanid, banyak khanid lah. Khanid tu Khan lah, kerajaan Islam Khan. Siberia tu Sabir Khanid, itu Islam tu, tempat Islam tu tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana nak ini bahasa ringkas lah, maknanya dia banyak bab, tapi bahasa ringkas dia, diorang ni mempunyai satu sejarah yang hebat. Maknanya Tataristan tu sendiri hebat, kemudian ditawan oleh Mongol. Mongol kan darah hebat, nanti Mongol Islam. Jadi diorang ni hebat tuan-tuan sekalian.
Jadi golongan keempat, golongan syuhada ni atau golongan strategis peperangan ni tidak dibangunkan dengan betul. Maka kurun ke-16, raja Ortodok, raja Kristian, namanya nanti tuan-tuan boleh search, Ivan the Terrible. The Terrible tu bukan saya yang bagi ya. The Terrible tu sejarah yang bagi. Ivan the Terrible dapat mengalahkan Tataristan, tuan-tuan sekalian. Dapat kalahkan Tataristan dan start tawan khanat-khanat yang lain termasuk Siberia. Kan? Jadi sama juga. Kan? Islam ni bagus dia satu benda, dia tidak paksa orang masuk Islam. La ikraha fiddin. Kan? Tapi orang Nasrani dia paksa orang masuk Nasrani. Tak dibunuh. Sama juga macam Andalusia lah. Kan? Jadi maknanya kurun ke-16 tu dia paksa orang untuk masuk. Masuk Nasrani, kau tidak dibunuh. Kan? Maka tombanglah tuan-tuan sekalian. Dan kerajaan Rusia waktu tu, atau waktu itulah Kaifdai, bukan Rusia lagi, Ivan the Terrible ni, dia buat lambang negara dia tuan-tuan sekalian, satu orang naik kuda bunuh naga. Naga tu lambang kerajaan Tataristan. Kan? Nanti tuan-tuan search kat internet, Coat of Arm Rusia ataupun Coat of Arm Rusia, maknanya lambang satu orang naik kuda bunuh naga. Sebab naga tu dia memang lambang negara Islam Tataristan. Kan? Itu semua kuasa Islam. Tapi mana yang kita boleh ambil iktibar apabila ada sejarah hebat tetapi tidak membangunkan golongan syuhada ni? Kan? Jadi apabila perang, sebab kita orang hebat, takkanlah kita kalah. Tapi tidak dibangunkan betul-betul, kalahlah. Oh, maka satu-satu tombang dan tak bangun sampai sekarang tuan-tuan sekalian. Kan? Tinggal beberapa tempat. Kan? Itu pun pada awal 90-an, salah satu negeri dia iaitu Chechen, kalau tuan-tuan pernah ingat. Chechen, maknanya Chechnya. Kan? Cuba nak keluar daripada Rusia, syahid banyak. Kan? Jadi tapi tak dapat. Kan? Sebab beratus tahun lah, maknanya ini kisah beratus tahun situ. Muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Okey. Kita nak cerita pasal Nusantara. Barulah kita boleh faham dah kita ni. Itu tadi bom mukadimah aja tu. Boleh separuh dah ni. Mukadimah ya. Muslimin dan muslimat dan yang rahimahullah sekalian. Okey. Pada kelas yang lepas kita dah cerita kan macam mana pendakwah telah pada zaman lepas zaman Nabi SAW, pendakwah telah mengislamkan dua laluan. Satu laluan sutra, satu laluan rempah. Okey. Laluan sutra dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Laluan rempah dipimpin oleh Sayyidina Abi Waqqas. Kan? Ada yang mengatakan bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, adik dia. Sebab Sa'ad bin Waqqas makamnya berada di Madinah. Yang mananya tapi keluarga Abi Waqqas. Sayyidina Qis, Sayyidina Qas dekat atas, makam dekat Yugur. Jadi yang mengislamkan dua laluan ni Qis Qas Qus macam tu lah ada punya nama tu. Muslimin muslimat rahimahullah sekalian, dan ditemui satu makam di Guangzhou iaitu Abi Waqqas. Di sebelah kita iaitu di Barus. Di Barus kalau sekarang Indonesia. Saya kalau nak cerita pasal sejarah ni, kita jangan cerita Malaysia Indonesia tuan-tuan sekalian. Kita kena balik pada peta sebelum penjajah. Kan? Tanah Melayu, tanah Jawa. Sebab bila Indonesia dan Malaysia mempertikaikan budaya ni siapa dulu, sebenarnya benda tu tak wujud. Kita lah satu rumpun yang sama, dipecahkan oleh Belanda dengan British pada 1824, perjanjian Anglo-Dutch. Kan dipecahkan Sumatera, Belanda ambil Kepulauan Riau, Belanda ambil Singapura ke atas tu, dia bagi pada British. Kan? Tapi itulah tanah Melayu tu semua tu. Lepas tu kita bergaduh sampai sekarang. Kan? Lagu Rasa Sayang, siapa punya dulu kan? Lagu Rasa Sayang lah, kuih tu lah, inilah silat, siapa dulu kan? Tapi sebenarnya kita satu rumpun kan? Jadi tentang muslim-muslim, ditemui makam Syekh Rukunuddin, wafatnya 48 Hijrah di Barus. Barus sekarang dekat Indonesia lah, ataupun dekat apa nama, dekat Sumatera, Barus
itu wafatnya pada 48 Hijrah. Kalau 48 Hijrah, tak sahabat tabi'in yang berada di sana. Kan? Maknanya apa nama datang mengislamkan laluan laluan apa nama laluan rempah ni tentang silat. Okey. Pada kelas yang lepas, saya ada ceritakan satu kajian daripada Royal Asiatic Society. Kan? Royal Asiatic Society ni dia kaji mengenai Nusantara ni, dia kata apa? Various belief and cult in Southeast Asia, similarity in Sumeria, Babylon and pre-Hindus India. Maknanya pegangan dan ada beberapa amalan yang berada di di bahagian Nusantara kita ni ada kesamaan dengan Sumeria, Babylon dan juga pre-Hindus. Dan kita tak nafi ada pengaruh Hindu-Buddha bahagian sini, tapi tidak dinafikan juga bagaimana pengaruh Sumeria. Kalau kita cerita Sumeria ni tuan-tuan silan, dia zaman Nabi Ibrahim AS. Kalau Nabi itulah. Kan kita kongsikan pada kelas yang lepas macam mana. Maknanya kalaulah tanah Melayu ni dia betul-betul pegangan Hindu-Buddha semata-mata, tak jumpa kuil-kuil yang besar Hindu ataupun Buddha di apa nama Kedah sana tu, di di apa nama di Merbuk adalah kecil, tak melambangkan sebuah kerajaan punya temple. Tak macam tanah Jawa. Tanah Jawa dia ada Prambanan, dia ada Borobudur, Sumatera pun sama. Tak ada melambangkan sebuah kerajaan. Kepulauan-kepulauan Melayu pun sama. Sama ada selatan Filipina ke, Kalimantan ke, ataupun dekat dekat kepulauan Bugis tu, apa nama apa Sulawesi ke, tak ada. Jawa ada. Kan kita dah cerita pada minggu lepas macam mana pengislaman Jawa tu sampai berperang. Tapi tanah Melayu tak perang, dakwah. Jadi saya tengok ada dua benda yang yang maknanya ada daripada kajian Asia Society ni. Pertamanya agama Hanif. Takrifan agama Hanif ni agama mentauhidkan Allah sebelum Nabi kita Muhammad dan sebelum Nabi Isa AS. Dan agama Hanif tu itu mengesahkan Allah. Betul, bila pendakwah datang kita mudah macam pegangan itu satu benda yang mesra dengan kita ni. Kan? Tapi kenapa benda ni banyak tak diceritakan dan memang kita memerlukan kajian lebih mendalam lagi. Biarlah ahli-ahli akademik apa semua dapat sikit kita gabung, kita akan nampak big picture tu. Sebab kita pun tahu 15-11 buku-buku kita semua dihangkut tentang silat. Orientalis tak nak tahu, tak nak nak kita tahu sejarah kita. Kan? Kan saya pernah cerita saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Antaranya di St. Petersburg di Rusia. Kan? Antaranya catatan undang-undang bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tapi orientalis kata apa? Orang Melayu ni dia tak ada undang-undang bertulis, semua undang-undang adat. Datang Islam baru ada undang-undang bertulis. Itu pun kurung ke 11, lambat kata dia. Tapi saya jumpa kan undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di St. Petersburg, tak ada kat mana-mana tempat. Kalau mencuri didenda 2 tahil emas. Sebab kita kan memang kawasan emas. Denda-dendanya banyak emas lah waktu tu. Yang keduanya saya tengok apa yang ada dekat Sumeria, Babylon sana yang yang maknanya mempengaruhi sini, benda sihir tuan-tuan sekalian. Sebab kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sihir diturunkan oleh 3. Satu syaitan, yang keduanya dua malaikat Harut dan Marut. Surah Al-Baqarah 102. Nanti balik baca surah Al-Baqarah malam ni kan. Baca bagaimana wa ma anzala 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan oleh dua malaikat di Babylon, Harut dan juga Marut. Ha. Benda-benda sihir tuan-tuan sekalian. Okey. Kita cerita dua benda ni. Satu agama Hanif, satu lagi benda-benda sihir. Benda sihir apabila berada di sini. Okey. Benda sihir ni kemudian daripada selepas kajian Mesopotamia, kajian kedua besar adalah Mesir Lama. Wujudnya sihir di kerajaan Mesir Lama. Kita baca Quran, kita dengar cerita kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa ni tarikh dia 1300 atau 1400 tahun sebelum Masihi.
Nabi Musa 1300 atau 1400 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa alaihi salam. Kan? Mana Nabi Musa dah membarangi sihir di sana. Kemudian belah sana dibersihkan sihir oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam pun juga membersihkan sihir. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membersihkan sihir. Sebelah sini siapa yang bersihkan sihir? Kan kalau ikut tak ada nabi yang diutus ke sini untuk membersihkan sihir. Di belah sana banyak nabi telah mengabulkan sihir. Sebab tu sihir banyak dan kuat di sini tuan-tuan sekalian. Kan sebab tu kita tengok sejarah pengislaman tanah Jawa, kan diutus 9 pendakwah awal membersihkan sihir aja. Sebelum round yang kedua iaitu Wali Songo. Wali Songo 9 juga. Kita dah cerita pada kelas yang lepas. Nanti tuan-tuan baca Sheikh Shubakir. Sheikh Shubakir ni salah satu 9 yang awal. Dia yang antara yang memerangi sihir. Kan? Sebelum pendakwa-pendakwa ni, sihir ni benda-benda kuat. Sebab di belah sana para nabi dia apa nama bersihkan sihir. Sebab sihir tak ada. Dan sihir belah kita memang kuat. Dan sebab itu kenapa orang tanya, eh, apa sebab banyak sangat ilmu-ilmu pelik kat tanah Melayu ni? Saya pergi buat kajian di Museum Al-Quran Naratiwat. Itu antara tuan-tuan kena pergi tengok. Ada 39,000 manuskrip yang telah didigitalizkan. Antaranya ilmu-ilmu hikmah orang Melayu. Saya bincang dengan ustaz di sana, dia kata kebanyakan orang Melayu alhamdulillah ilmu dipanggil ilmu hikmah dia putihlah, ilmu putihlah kita mesti panggillah. Ilmu putih itu bukan sihir lah. Tapi kenapa wujudnya ilmu pelik-pelik? Tuan-tuan sekalian kat sana ada manuskrip-manuskrip memang yang pelik-pelik, yang zahir-zahir ni pun banyak. Contohnya ilmu menyusun usus. Saya tengok tapi tak ada dak biliklah. Ilmu menyusun usus. Dulu kalau orang perang terburai perut, sebelum sambung usus tu kena susun dulu. Ilmu menyusun usus. Boleh pergi tengok sana. Orang sana pun nak kongsi kat kita. Kan? Macam-macam lah. Ada orang cakap merepek ke apa semua. Tapi wujudnya benda-benda yang gaib ni memang agak kuat kita belah sini. Sebab tak ada yang bersihkan. Jadi yang bersihkan tu maksudnya pendakwah-pendakwah kita dahulu yang Allah SWT kurniakan kepada mereka ilmu. Ada yang mereka bukukan dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, tidak ada di dunia ini enactment sihir kecuali di negara kita. Enactment sihir. Terengganu dah start buat kuasa kan, Kelantan dah start, diikuti Kedah dan beberapa negeri lagi. Kan? Enactment sihir. Sebab kalau kat Malaysia, orang kena sihir, mati siapa nak bela? Disusun undang-undang. Nanti boleh tengok enactment jenayah syariah negeri Terengganu contohnya. Kita sebenarnya ada undang-undang tak tersilan. Kan? Kita aman je kat masjid sebab insya-Allah benda-benda sihir ni dia gini je konsep dia. Okey. Kenapa sihir ni dalam Quran surah Al-Baqarah 102 tu? Kenapa sihir ni terjadi? Kenapa sihir ni biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Hai, pelik eh. Kenapa Tuhan izinkan benda-benda tak baik ni? Sebab usaha. Usaha. Eh? Tapi kalau anda kata sebelah sini ni A nak sihir B, A nak sihir B, A pun baca. Ni contoh tau, ni bukan betul-betul contoh eh. Dia pun baca. Hegil 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 hegil. Hegil suka bini binti madam ni bang. Arwah guru saya, bapak saya selalu bagi contoh hegil 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 hegil. Tapi di sini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Bertembung antara usaha baik dengan usaha jahat, Allah akan menangkan usaha yang baik. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Berarti kita kena ada amalan. Kita kena ada amalan. Hai, ustaz-ustaz pun kena sihir. Maknanya sihir itu lagi besar juga lagi lah. Dan dia kena tinggikan juga amalan dia. Benda tu real wujud tau. Benda tu real. Jadi, bila kita bicara mengenai kajian Royal Asiatic mengenai hubungan beberapa amalan dan juga beberapa pegangan daripada zaman Babylon, saya tengok dua. Satu agama Hanif tu sendiri, yang kedua sihir tu sendiri.
kan? Yang mana bahagian kita ni tak ada siapa, tak ada Nabi diutus untuk bersihkan daripada sini. Sebab tu kuat. Belah-belah sana kenapa tak ada? Kenapa tak ada ilmu yang yang melawan dia pula? Sebab tak ada keperluan kat sana. Tak adalah terbitnya ilmu-ilmu macam tu, kan? Ha, tapi tapi bukan, dia bukan benda yang, benda yang kita reka ke, bukan. Memang benda tu real wujud, kan? Ha, jadi sebab tu sihir, maknanya kena, kena apa nama, kena perangi. Dari sudut undang-undang pun kat Malaysia, beberapa negeri sudah menguatkuasakan undang-undang enactment jenayah syariah mengenai sihir. Dan mudah-mudahan diikutilah sampai ke, ke negeri-negeri yang lain. Ha, ni. Muslimin dan muslimat hatalah syirin. Okey. Jadi, Islam datang awal. Usaha pendakwah, mengislamkan raja kita. Maknanya, ilmu para ulama ada. Maknanya, kebijaksanaan para pemimpin ada. Dan dimulakan dengan golongan-golongan yang lain. Golongan ketiga. Golongan ketiga. Iaitu peluh para amilin. Amilin ni pekerja, kan? Macam mana tok-tok guru kita ataupun peluh para amilin ini, dia boleh boleh tukar sistem penulisan kepada tulisan Jawi. Oh, itu bukan kecil-kecil punya kerja tau. Macam mana nak jadikan tulisan Jawi itu bunyinya bunyi Melayu, kan? Tulisan tulisan Hijaiyah itu bunyi Melayu, kan? Orang Arab dia baca dengan baris, orang Melayu baca dengan huruf. Tapi saya nak cerita di sini 8 golongan tadilah. Macam mana golongan yang ketiga memainkan peranan di sini, tuan-tuan silan, eh? Ha, golongan pendakwah. Oh, masya-Allah, pendakwah kita. Tuan-tuan silan, dakwah ni dia ada seni dia. Dia ada orang yang berdakwah, dia ada mad'u. Mad'u ni orang yang mendengar. Dakwah ni dia ada 4 peringkat. Peringkat kesedaran, peringkat pemahaman, peringkat penghayatan, peringkat perjuangan. Peringkat kesedaran ni ceramah umum yang isi pun tak ada. Isi pun tak ada. Gelak-gelak. Tapi ramai orang datang untuk menjinakkan orang ke masjid. Kita tak boleh nak judge apalah ustaz ni ceramah tak isi. Dia punya mad'u tu siapa? Tu kita kena faham. Ada ustaz-ustaz memang mad'u dia atau pendengar dia memang orang umum. Dan itu pendekatan dia. Kalau dia, kalau orang umum macam ini, ramai-ramai anak-anak muda datang, dia bercakap, kan? An Abi Hurairah, an hadis ni madmu, ani dhaif, ani apa semua. Ingat orang boleh duduk ke untuk 5 minit, 20 minit. Tapi dia cerita benda ringan-ringan, itu peringkat kesedaran. Dia ada orang dia. Nanti kalau peringkat kesedaran ni dah makin rapat Islam, dia akan pindah sendiri ke peringkat pemahaman. Ada ke datang kuliah-kuliah macam ni? Bagulah. Oh, patut ada isinya, betul apa semua. Patut kadang-kadang ada, ada beberapa ustaz, dia pergi tibai ustaz sana, tibai semua. Apa ustaz ni, apa semua. Tengoklah madu ustaz tu siapa. Majlis tu majlis kepada siapa, kan? Ha, kalau di universiti, memang perlulah benda itu. Sebab semua yang dengar tu memang orang memang nak tengok duduk 2 jam, 3 jam boleh duduk untuk perbahasan ilmiah. Dia akan pergi ke peringkat penghayatan. Penghayatan tu benda-benda yang sabarlah, benda-benda hati, kan? Maknanya benda-benda yang ada orang cakap, apa Ustaz lembek sangat ni? Sabar, kan? Dia ada orang dia, peringkat penghayatan. Dan dia peringkat perjuangan. Perjuangan nanti ada satu benda dia bawa. Contohnya, ada satu ustaz tu ceramah pasal halal je. Dan itu memang dia akan bawa kesedaran halal, kan? Sekarang ni, ada orang petikai bahan halal, kan? Maksudnya, nak ceritanya ada orang macam tu. Ada orang bawa pasal produk Muslim. Cakap mana itu je. Boringnya apa. Dia prank, dia punya madu tu itu. Ha, jadi duduk. Jadi golongan ke-6 pendakwah ni, kita kena faham juga dia tu. Jangan kita tengok, kita punya tak best ustaz, tak best ustaz ni. Ceramah tak isi. Sebab kita peringkat pemahaman, kita duduk di situ, memang kita dah start best. Kan? Tapi kalau kita di peringkat kesedaran, anak-anak muda, ada tu ustaz. Kan? Ha. Saya ikat Abi lah cerita tu. Nanti kita akan datang. Kisah-kisah dakwah. Saya terlibat dengan dakwah bagi kuliah kepada pendakwah-pendakwah di negeri Selangor yang akan bakal dapat tauliah mengajar ni. Oh, macam-macam pengalaman menarik pasal dakwah ni. Saya tuan-tuan silan, satu hari dia budak-budak Melayu kita ni ada budak etis tau.
tak percaya Tuhan. Kan ada sampai ada Bani Istihar, Republic Atheist Malaysia. Kan? Jadi ada satu grup di sekitar Lembah Kelang ni, budak Melayu yang eksekutif, yang eksekutif eh. Maknanya eksekutif muda ni balik luar negara tak percaya Tuhan. Mak bapak dia orang bagus. Bapak-bapak orang masjid akan panggil ustaz-ustaz berdiskusi sebulan sekali ke dua kali ke untuk dengan anak-anak yang yang etis ni lah. Tapi budak-budak tu budak pandai, memang nak duduk berdiskusi. Tapi kebetulan sebelum tu banyak berdiskusi dengan ustaz-ustaz yang panas. Kau tak kerti neraka ya? Kau tak kerti Tuhan ya? Neraka kau tak kerti neraka ya? Kebakar ya? Kebetulan hari tu giliran saya, hari Jumaat. Dan saya kata, "Dik, hari ni kita tak percaya, tak payah cerita pasal Tuhan lah. Bazir masa kau, bazir masa aku." Kan, tak cerita Tuhan, kau percaya pun. Bazir masa kau, masa aku. Kita cerita bab lain lah, kita cerita diving lah, diving. Fuh. Diving ni ada macam-macam tau. Dia ada shipwreck diving, kapal karam. Fuh. Kalau kita pergi ke Mesir rasanya, dia ada dipanggil Thistledome. Thistledome kapal British, full equipment, ada senapang, ada kapak-kapak terbang, ada lori kena bom dengan Jerman. Kau explore nampak kapak-kapak terbang. Ada cave dive. Oh, cave dive, cave lain, cavern lain. Cavern masih nampak pintu lagi. Totally dark itu cave dive. Kau masuk-masuk-masuk, dia ada cara dia, kena pakai tali. Sebab kau keluar satu chamber, cantiknya. Tengok-tengok belakang ada 5 pintu. Ha, kau masuk di pintu mana tadi? Ha, banyak cave dive yang meninggal kalau tak ikut prosedur. Oh, dia ada drift dive. Kau lompat, kau macam terbang. Baiklah ustaz, kan? Saya nak belajar diving lah. Ha, dekat 5 hari diving barulah boleh cerita pasal Tuhan. Ada 5 hari kau dengan aku. Ha. Kan? Sambil-sambil menyelam tu, "Dek, kalau bawah ni tiba-tiba gas tak ada." Macam mengucaplah ustaz. Tahu pula kau mengucap. Kenapa kau cakap Tuhan? Kan? "Dek, apa salah kau tak percaya Tuhan?" Tak logik lah ustaz. "Ah, kalau tak logik tak apa. Aku bawakan 500 ayat sains dalam Quran. Boleh bagi buku-buku lagi. Contoh buku Quran, Science and Bible, Dr. Maurice Bukai. Kau bacalah." Kan? Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Tapi mad'u dia siapa? Kalau orang rakam ketika itu saya dan sebar kan, "Dek, kita tak cerita Tuhan lah. Masih masa kau, masih masa aku." Dipotong ceramah tu, disebar kan. Apa ke benda Ustaz Muhammad ni mengajar ni? Ada ke cerita Tuhan masih masa? Ha, nampak tak? Kita tahu mad'u tu siapa? Ha. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, jadi di Nusantara ni 8 golongan ni ada juga. Cumanya golongan keempat iaitu darah para syuhada kita lambat sikit. Sebab apa? Sebab peperangan jihad hanya berlaku di Nusantara pada kurun ke-15. Peperangan jihad. Sebab kita tak ada peperangan jihad. Di Rom, Parsi ada peperangan jihad. Di bahagian kita hanya berlaku ketika kurun ke-15. Iaitu ketika orang-orang pendakwa-pendakwa kita, kerajaan-kerajaan Islam daripada tanah Melayu berusaha mengislamkan tanah Jawa dengan apa nama gabungan Wali Songo. Kan? Wali Songo tu dia ada peranan dia. Ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu bukan saja sunan, bukan saja ulama tapi panglima perang. Kan? Berusaha dia mengisytiharkan peperangan jihad untuk menumbangkan kerajaan Majapahit. Dan akhirnya kerajaan Majapahit berjaya ditombangkan. Itu perang jihad pertama di bahagian Nusantara. Nah, sebab itu golongan keempat hanya wujud selepas kurun ke-15. Elok Majapahit tombang digantikan dengan kerajaan Demak. Okey. Kerajaan Demak tuan-tuan sekalian. Raja pertama kerajaan Demak daripada keturunan Majapahit juga namanya Senopati Jimbun. Senopati Jimbun juga diislamkan, kemudian disuruh untuk memimpin. Kalau kau jadi wakil, maknanya sebagai raja bagi kerajaan Demak, maka berjaya tertubuhnya kerajaan Demak dan Senopati Jimbun digelar sebagai Raden Fatah. Kan? Kalaulah
andai kata di bahagian-bahagian tanah Arab sana, mereka berjaya mengislamkan kota Constantinople dan Sultan Muhammad diberi gelaran Sultan Al-Fatih. Di sebelah kita ada Sultan Al-Fatah. Kan? Itu satu, lebih kurang satu zaman tuan sekalian. Sana ada Al-Fatih, kita ada Al-Fatah. Itu peperangan jihad pertama di bahagian Nusantara. Wujudnya golongan keempat tadi dah, iaitu darah para syuhada. Elok-elok kerajaan Demak tu berdiri, Patugis tombangkan Melaka. Terus peperangan jihad itu berlaku. Sebab tu Raja Demak yang berikutnya, yang ketiga, namanya Sultan Pati Yunus. Pati Yunus namanya gelaran Al-Fatih, Fatih Yunus. Tapi orang Jawa panggil Pati Yunus, syahid di Melaka. Sultan Demak tu syahid di Melaka. Sebab tu kan ada pembayang pantun kan, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Benda itu berlaku tuan-tuan silan, kurun ke-15. Bagaimana kerajaan Jawa, kan, robohnya kota Melaka, papan di Jawa kita sorongkan. Kan? Dan berlaku seterusnya peperangan jihad melawan Portugis. Dan kemudian tuan-tuan silan, di 1641, Belanda pula datang. Kita berperang dengan Belanda pula tuan-tuan silan. Kan? Sampai kemudian Belanda, di negeri Belanda sana, dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte daripada Perancis. Jadi negara Belanda habis. Negara Belanda tak ada. Raja Belanda lari pergi ke British. Bagaimana negara Belanda di seberang laut? Maka Belanda kata, ambillah British daripada Perancis ambil nanti. Itu start British datang ke bahagian Nusantara. Itu British datang. British datang sebab Belanda dah tak ada negara. Kemudian ketika Napoleon Bonaparte kalah, Belanda berjaya balik membina negara dia. Dia minta balik pada British. Bagilah balik. Maka British, ni bahasa nak senang faham. Waktu kau susah, kau bagi. Ni minta balik senang-senang macam tu. Maka berlakulah perjanjian Anglo-Dutch 1824. Belah. British ambil lah sikit, lain tetap pada Belanda. Jadi Belanda suka-suka nak belah bahagian Nusantara kita ni. Okay? Jadi saya rasa setakat ni saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Minggu depan, teaser. Kita akan kongsikan tajuk kita, Malay Secret Society. Malay Secret Society. Iaitu ketika peperangan jihad berlaku, kita melawan Belanda, maka wujudlah satu gerakan dipanggil Malay Secret Society, yang Portugis tak berdapat nak pecahkan, yang Belanda tak dapat pecahkan. British cuba kaji. Di tangan saya ada buku 1800 sampai 1935, 135 tahun dia cuba pecahkan siapa Malay Secret Society. Tak dapat pecahkan tuan-tuan sekalian. Nanti minggu depan aja. So jangan tak datang minggu depan, insyaAllah. Itu teaser dia. Ha? Oh, ke Russia. Russia, saya cuba islamkan Putin tapi tak dapat lah, cukup gurau je. Tak adalah. Kebetulannya melawat bagian-bagian di sana tu. Tapi dapat nanti tuan-tuan, saya pergi ke Tataristan. Satu benda yang saya iaitu macam mana mana kerajaan Islam yang besar Tataristan sana kalah dan tak dapat bangun lagi di apa nama di tangan orang Nasrani. Tapi saya nampak satu benda. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab di sana tidak termasuk dalam laluan yang disebut oleh hadis Nabi SAW. So, Nabi sebut kan di akhir zaman tentera Al-Mahdi itu daripada tiga tempat. Satu timur jauh, satu Khurasan, satu lagi daripada tanah Syam itu sendiri. Timur jauh tu mana? Oleh kerana hadis tersebut di Madinah. Di timur Madinah mana? Wallahu alam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin kita, mungkin China, mungkin Jepun. Tapi banyak ulama kata bahagian kita ni. Kan? Begitu juga Khurasan. Khurasan tu sekarang Afghanistan. Afghanistan eh. Okey, Afghanistan kalah dengan apa nama? Dengan Amerika pada tahun 2001. 2001.
kalah dengan mereka. Mereka pun duduk situ and full equip kan kat situ, supaya maknanya dan maknanya planted pemimpin-pemimpin untuk sokong Amerika kan, bagi jet, bagi kelengkapan tentera, bagi tank, bagi helikopter yang canggih-canggih dan sebagainya. Tuan-tuan silan, 2021 tiba-tiba okey, kami semua Taliban pergi kau dari sini, cabut Amerika dengan meninggalkan segala kelengkapan tentera yang ada kat situ kan. 20 tahun saya sangat impress. Saya pergi ke Afghanistan awal bulan, awal tahun baru ni, kaji bahagian sana tu. Macam mana 20 tahun tu satu generasi tau. Pergerakan dia tu tak dapat dihidu oleh CIA. CIA tak dapat baca. Lepas 20 tahun tiba-tiba, okey kami semua adalah Taliban. Okey, keluar semua mereka. Dan dia dapat kelengkapan tentera yang canggih-canggih. Saya ke sana, tuan-tuan silan. And Hammer, tank-tank, helikopter, senjata bukan AK-47 lah, yang canggih-canggih punya mereka tu kat sana tu pakai. Cuma satu je, diorang tak ada uniform. Eh, letak pistol, letak senapang, orang biasa dah. Yang kurta ada tu lah, yang serban dia tu lah. Eh, aku tengok pakcik ni tadi. Wih, bukan tentera ke tadi ni? Nak sembahyang sama semua tu. Jadi maknanya percaturan tadi macam ni lah. Yang bahagian kita ni, wallahu'alam. Banyak orang tanya saya, Ustaz, yang bahagian kita ni macam mana Tuhan nak kuatkan eh? Wallahu'alam. Kalau perancangan tu ditahu ataupun kita tahu, musuh lama cantas dah. Tapi kita tak tahu macam mana. Macam mana di Khurasan tiba-tiba kuat. Eh? Belah kita wallahu'alam. Mungkin ada hikmah yang Cina ni kan, menuntut belah kita tu. Tiba-tiba kita sedar, eh perlu ni kan. Ha. Jadi mana anak-anak muda pun, at least kenalah belajar mempertahankan diri kan, bukan silat itu semata-mata tapi jiwa perjuangan itu. Sebab dalam belajar taekwondo takkan dapat falsafah perjuangan mempertahankan agama, bangsa dan negara. Bukan saya kata taekwondo tu, minta maaf eh. Mana belajar saya cut belajar seni bela bangsa lain lah eh. Tak maaf, tak ada yang mungkin aktif kan, tapi belajar silat dia ada falsafah itu kan, pertahankan agama, bangsa dan tanah air. Right? Dan nanti kita akan cerita pada minggu depan lebih detail lagi benda ini, insyaAllah. Sekian yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.